Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku akan menjadi reporter. Aku akan mewawancara ibuku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas Fahri. Apakah ibu siap untuk diwawancarai? Insya Allah siap. Nama ibu siapa? Ibu Uri. Ibu bekerja di mana? Ibu mengajar di SD. Alat-alat apa yang di sana? Oh, di sana. Yang diperlukan buat mengajar. Nah, ibu butuh alat tulis, kemudian ibu butuh lembaran buat daftar hadirnya anak-anak, kemudian juga perlu buku rekap untuk merekap nilai-nilainya anak-anak, capaiannya anak-anak setiap harinya. Itu. Apakah ibu senang mengajar? Tentu saja, ibu senang mengajar karena mengajar itu kan berbagi ilmu. Kemudian ibu juga banyak teman di sana. Kemudian ibu juga banyak pengalaman. Lingkungan ibu di sana itu baik, teman-temannya itu solihah. Jadi kalau misalnya ada yang salah, kita bisa saling mengingatkan. Itulah kesenangan ibu mengajar di sana. Oke, terima kasih atas wawancaranya. Sama-sama, Mas Fahri. Teman-teman, jangan lupa sayang dengan ayah ibunya. Mereka bekerja untuk kita. Terima kasih. Itu tadi wawancara.